Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan ternyata para Hokage mempunyai rival masing-masing. Ada yang membunuh rivalnya, ada juga yang punya rival yang sama-sama ingin menjadi Hokage. Seperti apa? Langsung saja. Hokage pertama adalah Hashirama Senju. Sebagai seorang pemimpin dari klan Senju, Hashirama memiliki rival dari klan Uchiha, tepatnya Madara yang merupakan pemimpin dari klan Uchiha. Mereka sudah menjadi sahabat sekaligus rival sejak kecil. Mereka berdua sudah bertarung mungkin hampir 100 kali atau lebih. Puncaknya ketika di lembah kematian, saat itu Hashirama berusaha menghentikan Madara yang ingin menghancurkan Konoha. Mereka kembali bertarung di perang dunia Shinobi keempat ketika mereka dihidupkan kembali dengan Edo Tensei. Hokage kedua adalah Tobirama Senju. Tobirama merupakan adik dari Hashirama Senju, dan kebetulan Tobirama juga punya rivalitas dengan adik Madara, yaitu Izuna Uchiha. Mereka sering bertarung ketika klan Uchiha dan klan Senju bertempur, sampai ketika Tobirama bisa membunuh Izuna dalam pertarungan. Hokage ketiga adalah Hiruzen Sarutobi. Sebelum ditunjuk menjadi Hokage ketiga, Hiruzen bersaing dengan salah satu temannya untuk menjadi Hokage. Orang itu adalah Danzo Shimura. Setelah Hiruzen menjadi Hokage, Danzo menjadi pihak oposisi di desa Konoha. Danzo juga sempat menjadi PLT Hokage ketika Tsunade sedang sakit. Sayangnya Danzo tewas sebelum dilantik menjadi Hokage keenam. Hokage keempat adalah Minato Namikaze. Dia punya rival yang tidak berasal dari desa Konoha. Rival Minato berasal dari desa Kumogakure, yaitu Raikage keempat, E. Mereka sudah sering bertarung dalam perang, bahkan sebelum mereka berdua menjadi Hokage dan Raikage. Bahkan keduanya sering dibandingkan dalam hal kecepatan. Hokage kelima adalah Tsunade. Seperti Minato, Tsunade punya rival yang berasal dari desa lain, yaitu Chiyo yang lebih dikenal sebagai ahli racun dari desa Tsunagakure. Mereka saling bertarung dalam perang dunia Shinobi ketiga. Ketika Chiyo membuat racun mematikan, Tsunade langsung bisa membuat penawar dari racun tersebut. Hokage keenam adalah Kakashi Hatake. Kakashi punya rivalitas yang abadi dengan Maito Gai. Bahkan sejak mereka kecil, mereka berdua sering mengadakan lomba kecil, seperti misalnya berlari. Sudah ratusan kali mereka berlomba. Bahkan mereka bersaing secara sehat dalam hal kekuatan. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Hokage ketujuh adalah Naruto Uzumaki. Dia punya rivalitas dengan Sasuke Uchiha sejak masih di Akademi Ninja. Sudah puluhan kali mereka bertarung. Mereka juga bersaing untuk menjadi Hokage. Hingga akhirnya, pertarungan terakhir mereka berakhir dengan hasil imbang, membuat mereka kehilangan satu tangan dalam pertarungan tersebut. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.